Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Puadi dari tim RM Teribon yang kebetulan juga ya masih dipercaya sebagai salah satu pengurus yaitu Ketua Umum PMTI. Kebetulan hari ini Senin ya tanggal 17 habis lomba dari Pangandaran akan memberikan challenge atau tantangan itu untuk giringan apa satu di Bangsa, terus Cekek, terus Banjarnegara dan anniversary PMTI. Yang mana ini juga kalau dijual ya. Kalau seandainya burung ring nanti juara satu di Bangsa, insya Allah kalau dikasih saya akan beli 30 juta. Di Banjarnegara juga sama, di Cekek juga sama 30 juta, tapi ring yang 2021. Ya apalagi 2022 lah, intinya seperti itu. Tetapi satu, kalau juara ring di anniversary saya akan ambil itu 50 juta. Sama juga minimal ring 2021. Syukur-syukur 2022. Nah, intinya seperti ini bahwa banyak sekali manfaat dari pakai ring PMTI tersebut gitu. Mungkin juara kedua juga saya akan belilah minimal 15 juta, kali itu juga sama kalau dijual. Tetapi intinya ayo kita sama-sama merasakan manfaat dari ring PMTI. Dan ya benar, ini juga untuk khusus untuk 2023 yang kebetulan kan sekarang nanti PMTI itu minimal lombanya 150 juta. Jadi lokal juga, nanti saya akan bicara dengan teman-teman pengurus yang lain bahwa lokal juga nanti minimal bisa 50 juta gitu. Tetapi ya tetap jarak dekat yang harus kita perhatikan, minimal 30 kilo lah gitu. Kalau seandainya 20 kilo atau 25 di bawah itu ya 30 juta deh. Tetapi kalau misalnya kebetulan Jabar ini Jateng, itu minimalnya bukan minimal ya, maksimal 50 juta. Pendaftaran mungkin dibatasi kita 90.000, yaitu tadi 1/3 dari minimal hadiah dari total PMT yang minimalnya untuk tahun 2023 150 juta, maka berarti kan liga-liga lokal jet bisa mengadakan 50 juta dan itu maksimal. Minimalnya ya udah 30 juta. Tetapi ya jarak 30 kilo. Kenapa harus melakukan seperti itu? Biar lomba kita, hobi kita makin jos lah, makin berkembang. Terus para peternak, para semuanya penghobi juga ada sesuatu tambah semangat, intinya seperti itu. Ya semuanya saya harapkan lomba kita, hobi kita makin berkembang dimanapun liga tersebut yang ada naungan dengan yang sudah tertulis SK dari para pengjam tersendiri yang mana SK itu sudah diterbitkan dari para pengda. Mungkin dari saya cukup sekian. Insya Allah nanti ke depan akan ada lagi gebrakan yang baru dari para pengurus PMTI. Buat para penghobi merpati dimanapun kalian berada, tetap semangat, jaga silaturahmi kita, mari jaga hobi kita, jaga PMTI kita untuk lebih baik lagi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.